secara apa peralatan sarana prasarana kita memiliki kemampuan yang baik ya, tetapi memang yang paling penting dalam apa bencana itu, kalau saya lihat, saya pertama hari pertama saya datang ke Lombok, hari ketiga ke Palu misalnya, yang kita lihat memang mengkonsolidasikan ya kekuatan kita yang ada di daerah, itu yang pertama yang paling penting. Jadi yang namanya Kodam, Polda, kemudian yang apa BPD daerah yang digerakkan terlebih dahulu sebelum dari luar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Presiden, nama saya Presli Tampubolon. Panggilan? Presli saja, Pak. Presli. Presli. Siapa? Masih saudara dengan Elvis. Siapa? Presli, oke. Ini di? Saya Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Pak. Kota Palu, oke. Sekarang pertanyaan saya. Siap. Saat Palu terkena bencana, saya sebetulnya saat itu mau terbang ke sana, tetapi ternyata airport tidak memungkinkan dan pesawat tidak bisa turun, sehingga saya nunggu sampai berapa hari kemarin. Saya turun itu berapa hari? Di sana setelah berapa hari? 6 hari, Pak. Benar. Iya, Pak. Saya turun di sana setelah 6 hari? Enggak. Berapa hari? Kalau Bapak turun yang hari ketiga, Pak. Nah, benar. Ya. Itu benar. Karena kalau di Lombok itu begitu ada gempa, saya langsung ke sana. Siap. Karena airportnya bisa kita turun. Ya. Pertanyaan saya, apa yang paling sulit saat terjadi gempa di Palu di hari pertama? Yang pertama paling sulit adalah menertibkan pengungsi-pengungsi untuk masuk dalam shelter yang terkumpul, Pak. Karena semua pengungsi ini mengambil tempat sesuai dengan arah mereka sehingga tersebar. Hari pertama masa udah ngungsi? Iya, Pak. Malam pertama sudah, itu, Pak. Sudah ngungsi? Sudah, Pak. Dan tenda-tenda sudah ada? Tenda-tenda sementara di tempat-tempat tertentu, Pak. Karena kami belum bisa menjangkau semua wilayah. Oke, pertanyaan lagi. Apa yang paling sulit di hari pertama? Yang paling sulit adalah koordinasinya, Pak. Ini. Iya, Pak. Yang kita lihat di hari-hari di mana gempa itu ada, di hari pertama yang paling sulit, nanti hari pertama, kedua, ketiga itu adalah mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan seluruh instansi-instansi yang terkait dengan ini. Yang paling sulit di situ. Semua orang masih shock. Gubernur shock, Kapoldanya shock, Pak Presley juga nggak tahu shock enggak. Shock tapi langsung turun lapangan, Pak. Benar. Benar, Pak. Benar. 18.02.20 kami sudah turun lapangan, Pak, di pantai-pantai dan lokasi-lokasi yang terdampak. Oke, bagus. Bagus, bagus, bagus. Yang betul. Dan yang paling sulit di situ, inilah yang mulai harus kita desain kalau ada bencana itu apa. Yang harus dikonsolidasikan itu apanya.